Sebanyak 41 laporan polis dah dibuat dan IP 130 laporan polis dah dibuat, 41 dalam siasat. Ini akan didakwa bawa akta 342 juga ya? Ya, okay. Sebab 342 dia. Datuk, yang perempuan tu daripada penamaan calon tu? Bermula daripada penamaan calon sampai sehinggalah hari ini 15 hari bulan. Kompaun yang saya sebutkan tadi. Ya. Boleh saya beritahu dengan kesalahan-kesalahannya telah berkempen dari rumah ke rumah bertujuan mengedarkan pamflet. Jadi mereka ini sepatutnya tidak boleh bersemuka, tapi mereka ramai datang rumah ke rumah dan memberikan pamflet tersebut. Dan mereka juga berkempen di kedai-kedai makan dan dengan menggunakan baju logo secara berkumpulan. Mereka membuat PC, membuat siaran media secara terbuka di lokasi-lokasi terbuka dan membabitkan ramai yang hadir. Jadi mereka memang calon. Sehinggalah hari ini 15 hari bulan. Kompaun yang saya sebutkan tadi. Ya. Boleh saya beritahu dengan kesalahan-kesalahannya telah berkempen dari rumah ke rumah bertujuan mengedarkan pamflet. Jadi mereka ini sepatutnya tidak boleh bersemuka, tapi mereka ramai datang rumah ke rumah dan memberikan pamflet tersebut. Dan mereka juga berkempen di kedai-kedai makan dan dengan menggunakan baju logo secara berkumpulan. Mereka membuat PC, membuat siaran media secara terbuka di lokasi-lokasi terbuka dan membabitkan ramai yang hadir. Jadi mereka tidak boleh mengawal penjarakan fizikal masing-masing. Juga mereka telah mengadakan mesyuarat di bilik-bilik gerakan yang sepatutnya tidak boleh dilakukan di sini. Lain juga parti politik, kebanyakan parti politik membuat aktiviti melibatkan kehadiran yang ramai di dalam walkabout mereka buat. Jadi inilah timbulnya kadang-kadang seperti soalan yang anda tanya tadi, pakai baju. Tapi sebenarnya pakai baju itu saja tidaklah menjadi kesalahan. Namun bila telah mengundang ramainya penyokong pada masa itu, iaitu dikatakan tidak boleh membuat penjarakan fizikal, maka ianya menjadi kesalahan di bawah section, di bawah peruntukan 17.1 Akta Penyakit Berjangkit.